Dan hari ni aku berada di sebuah kedai bengkel motosikal. Ni bengkel. Bengkel. Ni nama dia, nama dia Rosham. Ya, nama saya Rosham. Lebih kurang IC, nama... IC, kau pun ni bohong lah. Saya tengok. Hei, asal warna lain. Muhammad Nol bin Kamsuddin. Berapa kerajaan bayar? Lawyer minta 2.2. 2.2 million? Sampai 20,000, 30,000, 40,000. 80,000 pun ada. Ah, kau mana-mana ada RZ 80,000 baik beli kat tanah baru. Siap bawa, bawa van, bawa balik rumah, letak aja kat rumah. Mak saya meninggal, ayah saya kahwin lain. Jadi saya... 9 ada. 9. Duduk satu rumah macam tu. Jutawan yang hebat seperti ramai yang ada dekat luar sana. 1,000 kali 30, 60,000 beb. Kalau ada orang tak di rumah, kerja dengan orang, tak dapat gaji 60,000. Asal orang susah, sekarang dah jadi jutawan kan. Dari Astro. Tailong Coffee, ini baru padu. Nah, Tailong Coffee. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Street Smart with Rosham. Dan hari ini aku berada di sebuah kedai bengkel motosikal. Ni bengkel. Bengkel. Cam sini, Cam. Ya, saya. Okey, ini dia toke bengkel motosikal ni. Ya. Mana bengkel kau? Kau ajak aku datang. Bengkel saya kat sini sebenarnya, Rosham. Letak dekat sini, dekat tiang ni sebenarnya. Bengkel kau kat sini dulu? Ya, dekat sini. Tak ada tempat lain. Dekat sini lah. Bengkel saya yang asalnya dekat sini. Oh, kau cakap dengan aku, cakap dengan dia buat apa? ni nama dia, nama dia Rosham. Ya, nama saya Rosham. Lebih kurang IC, nama... IC, kau pun ni bohong lah. Saya tak bawa. Nama kau betul-betul Rosham? Rosham bin Isham. Nama saya memang Rosham. Okey, sekarang ni dulu kedai kau kat sini. Memang kedai saya kat sini dekat. Sekarang dah buat apa ni? Dah buat LRT 2. LRT 2. Habis kedai kau kat mana sekarang? Kedai saya sebenarnya seberang Park and Ride. Park and Ride ujung dekat parking. Okey, jom. Okey. Dekat sana sekarang. Okey, kita dekat sana. Oh, dia halau kau. Bukan halau. Habis tu? Sebenarnya kita orang dah lama dekat Sungai Besi ni. Dia akan jadi fight. Kedudukannya kita ada haklah bayar cukai ke atau kita bayar tak bayar cukai langsung ke. Dia ada sistem dia daripada bandaraya, jabat tanah. Baru kita boleh pindah. Buka kedai situ bila? Saya start duduk sini tahun 75. Saya duduk Sungai Besi memang sejak saya sekolah rendah lagi. Kau memang asal duduk sini ya? Ui, kau ada tanah situ eh? Sebenarnya tanah tu, kedai tu bukan saya punya. Ayah saya punya. Ayah saya dirikan tapi dia tak ada status. Status maksud dia, dia tak ada bayar cukai, dia tak bayar apa. Kalau kerajaan ambil, ambil macam tu je. Berapa kerajaan bayar? Lawyer minta 2.2. 2.2 million? Tapi saya dapat separuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur amin. 1.2. 1.2 juta? Jutawan kau, Rosham. Tapi dah lama, tuan. Yelah, duit tu nak buka apa semua, nak punya banyak lah, nak payah lawyer apa semua kan. Ni kedai kau? Ya. Ya, ni kedai saya. Kedai saya yang nombor 2. Berapa? Bini nombor 2? Kedai yang nombor 2. Bini tak ada nombor 2. Saya tak berani. Tak. Sekarang ni, ini kedai kau ada 2. 1, 2. Yang ni, saya gamble. Dia ada ruang kosong, saya sambung. Jam. Asal motor ni mahal sangat? Motor ni sebab usia dia tu. Yalah. Usia tu dah tua. Bila dah tua, dia jadi mahal. Macam kelapa? Dia perah ada. Perah ada? Ni perah ada? Perah ada. Itulah soalan dia. Betul lah tu. Sampai 20,000, 30,000, 40,000. 80,000 pun ada. Kau mana-mana ada. Tengok betul-betul. Baik beli kat tanah baru. Siap bawa, bawa van, bawa balik rumah, letak aja kat rumah. Bukan nak pakai pun. Oh, kolektor. Dia tak nak meter tu jalan berapa banyak. Itu je kelebihan dia. Macam kau menjaga ni, Cam. Kau menjaga daripada bapak kau memang pun main lah. Bapak saya sebenarnya lobong biji timah dekat Mines Wonderland. Kaya lah kau. Tak kaya.
Habis bapak dulu kau ada lombong. Bukan lombong, kerja dengan orang. Kau cakap ya habis. Lombong. Bapak saya mekanik. Aku rasa ilmu bapak kau, darah dia mengalir kat kau jadi mekanik. Mungkinlah, insyaAllah. Mungkin. Amin. Habis kau belajar buat motor daripada siapa? Pengalaman saya ambil. Daripada pengalaman yang saya buat. Tak, bengkel tu siapa punya? Kat bapak depan. Saya punya. Bapak kau punya. Ha, lepas tu bapak saya dah tak ada. Oh, bapak kau punya bengkel. Bapak saya punya. Oh, buat bengkel motor. Okey, sekarang ni satu hari berapa banyak motor yang kau repair kat sini? Tak saya duduk lah, pernah. Eh, boleh ya? Boleh. Saya tak boleh buat kedai kau. Income tak tentu. Kadang-kadang 20, kadang-kadang 30, kadang-kadang 5, kadang-kadang 10. Biji motor? Ha. Tengok atas package orang dah gaji ke belum? Ha. Kalau orang gaji, kerja dia lebih sikit. Dia punya income tu besar. Kalau tengah bulan dia satu pergi, satu balik, satu dua batang, dua pergi. Modified ada modified? Modified tak ada. Kau tak buat modified? Tak buat. Kenapa? Saya takut. Kenapa? Bising. Kedai saya dekat dengan balai. Kawasan ni semua orang Melayu. Bila kita pray, satu motor, dua motor pray, jadi suasana tu ganggu. Kalau kau tengok balik, kau tak bosan ke? Hidup kau daripada sekolah dulu, kau bergelombang dengan motor, sampai kau dah umur 54, kau masih lagi dengan motor. Sebenarnya, saya lebih suka macam ni. Kalau tuan suruh bagi saya kerja tempat lain kan, saya tak boleh. Saya jadi tak betul. Saya nak buat pun saya tak tahu. Jiwa saya memang saya nak buat motor. Nak repair, nak tukar meter, nak buka tayar, nak tukar mentol. Memang saya nak macam tu. Kalau tuan suruh saya pergi apa, buatlah satu kerja dekat kedai-kedai mana, memang saya tak boleh. Saya ada bodoh. Dari mana jiwa tu dah kat sini kan? Rezeki kau kat sini, jiwa kau kat sini kan? Tak boleh. Saya dah cuba dah tengok. Kalau saya tu saya cuti kan. Saya pergi tempat kawan-kawan, takat dia suruh baru saya boleh buat. Kau meniaga ni, ada turun naik tu tak kan? Ya, memang. Macam memang mana? Dia turun naik tu seminggu naik. Bila dia turun tu kita kena pandai. Yang pengalaman kita yang dulu-dulu yang belakang-belakang tu, yang tu yang ajar kita. Mengajar kita macam mana bila tak ada kerja ya, income tak cukup ke, sale tak banyak, kita akan ambil daripada kita simpan. Lepas tu kita akan top up balik. Tak boleh hidup mewah sangat. Sebab apa tak boleh hidup mewah pula kalau dah boleh mewah? Zaman sekarang tak boleh mewah. Sebab? Mewah tu yang akan jadi kita lupa. Saya memang, saya tak boleh lupa. Sebab saya daripada awal, saya start daripada A. Memang saya susah. A, saya naik B, saya naik C. Sampailah saya orang kata bolehlah berdikari sendiri. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Tak, masa dulu kau duduk kat situ, depan bengkel, kau ada beradik berapa orang? Saya ada beradik 9 orang. Rumah? Ayah saya kahwin 2. Mak saya meninggal, ayah saya kahwin lain. Jadi saya 9 ada. 9. Duduk satu rumah macam tu? Ha, duduk semua. Sekali, duduk sekali. Rumah kecil? Rumah adalah 2-3 bilik je lah. Kalau mak kau ada sekarang ni kan? Alhamdulillah, syukur saya. Kalau mak saya ada. Mak kau tengok kau daripada dulu jadi macam ni kan? Apa kau nak cakap pada mak kau? Saya, kalau benda tu dia kasih lah kat saya. Awal-awal, kau ambil lah bengkel ni, kau usahakan. Saya suruh dia duduk rumah. Sepenuhnya dia bagi kat saya. Saya akan usahakan sampai berjaya. Kau meniaga ni pernah menangis ke? Eh, apa tak pernah pula. Meniaga mesti mau menangis. Apa benda nak meniaga ni? Kau meniaga motor kau menangis. Lainlah kau meniaga tudung ke? Kita menangis sebab kadang-kadang ada benda yang kita buat kat customer, customer tak suka kan kita. Kita cas dia mahal ke. Eh, serius tak? Oh, betul. Apa tak mahal pula? Yelah, kadang-kadang kita beli 20, kadang-kadang kita jual 20, kadang-kadang kedai lain tak sampai 20. Kita akan terasa, memang terasa. Kalau orang ikut-ikut macam tu. Kita rasa, eh, sedih lah aku cas orang tu, padahal 15 pun boleh. Kerja pun senang. Kena ada macam tu, sifat macam tu. Jarang orang dapat sifat ni. Abang, macam mana kau nak besar asyik kau nak mengalah? Tak apa. Mengalah kat dunia tak apa. Mengalah kat dunia tak apa kan? Tak apa. Dunia. Tapi orang kat dunia orang nak pakai kereta besar. Itu dia memang pasal. Saya tak kisah dia nak pakai apa pun. Hidup saya memang tak berbangga-bangga. Saya pakai motor pun, motor kapcai je. Abang, orang rumah kau satu lah. Dah berapa tahun kahwin? 22 tahun. Kau tak nak tukar? Tak nak. Itu tak nak. Itu tak payah. Itu saya tak berani. Itu pula ada dia punya apa? Ilmu dia. Tapi kalau ilmu macam ni, saya suka.
Tapi kau tak ada dia, tak ada rezeki ni. Ha, kan? Memang. Betul. Betul tak? Betul. Kan? Rezeki orang rumah, rezeki anak-anak. Yeah. Habis orang rumah kau ni kau kenal kat mana? Sebenarnya rumah saya ni saya jumpa depan mata. Yalah, takkan kau jumpa belakang mata. Kau ni gagal kau. Saya jumpa depan mata. Macam mana cerita dia? Saya sebenarnya nak cerita eh. Malu lah nak cerita ni. Sebenarnya saya jumpa dia, dia tunggu bas. Hari-hari dekat situ. Hari-hari dia tunggu bas. Okey. Lepas tu kau pergi? Saya tak pergi. Habis tu? Dia duduk depan mata. Tu saya cakap dia duduk depan mata. Bas tu duduk depan mata. Depan bengkel kau. Ha. Tapi dia nak kau buat kerja bengkel? Oh, sebenarnya saya nak cakap lah. Kerja bengkel ni lah orang situ. Bengkel ni siapa kerja bengkel, dia tak mati. Dia pergi mana-mana pun ada juga orang tolak motor. Highway, tayar pancir, orang habis minyak. Dia boleh tolong. Dia tak mati ni. Macam mana kali pertama kau pergi jumpa dia tu?